السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Dapat kita berjumpa dalam majlis pada hari ini untuk saya sebenarnya mempromosi buku terbaru saya. Terima kasih Fikri, lama tak jumpa. Alhamdulillah. Ini buku terbaru saya, nampak kan? Buku terbaru saya yang bertajuk Berubat dengan Ayat-ayat Manzil. Alhamdulillah. So, buku ni menceritakan tentang bagaimana kita nak menggunakan ayat-ayat manzil, ayat-ayat manzil untuk tujuan perubatan dan juga sebagai doa. Ayat manzil, ayat manzil, kalau dah biasa, tahulah. Jadi dalam ni saya ceritakan tentang kelebihan ayat-ayat manzil. Zulkifli Cik Ka, terima kasih kerana melihat video saya. Okay. Jadi alhamdulillah, buku Berubat dengan Ayat Manzil ini, alhamdulillah telah berjaya saya terbitkan 2-3 minggu lepas. Dua minggu lepas. Alhamdulillah. So, saya jual lah, kalau siapa yang berminat untuk membaca dan memilikinya, boleh hubungi saya di 019-356-4632. Lagi sekali, 019-356-4632. Ataupun hubungi saya melalui Facebook ini pun boleh, InsyaAllah. Jadi buku Berubat dengan Manzil ini, mengandungi 27 bab. 27 bab. Mengandungi 27 bab. Jadi saya menceritakan tentang faedah-faedah ayat-ayat yang terdapat dalam manzil ini. Ia dikenali sebagai manzil terutamanya oleh ulama di benua India dan Pakistan. Mereka menggelarkan gabungan ayat ini sebagai ayat-ayat manzil. Sebenarnya ayat manzil ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan juga Imam Tirmizi. Dan ada disebut dalam kitab Hayatus Sahabah yang disusun oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. So dalam hadis itu ada menceritakan bahawa pada satu masa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sewaktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang badui telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mempunyai seorang saudara yang ditimpa penyakit." "Penyakit apa?" bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sejenis gila," jawab orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya membacakan surah Al-Fatihah, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat yang bermula dengan wa ilahukum ilahun wahid, ayat kursi dan 2 ayat seterusnya, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, ayat inna rabbakumullahu alladhi,
dari surah Al-A'raf dan akhir dari surah Al-Mu'minun, yaitu Fata'alallahul Malikul Haq. Ayat dari surah Al-Jin, 10 ayat pertama surah As-Saffat, 3 ayat terakhir dari surah Al-Hashr, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Alhamdulillah, itulah ayat-ayat manzil. InsyaAllah dalam buku ni saya cuba memberi penjelasan supaya senang untuk kita beramal. Terima kasih Siti Aisyah. Tengok saya punya video. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Alhamdulillah, saya dah reserve buku ni untuk awak insyaAllah. Okay, jadi dalam buku ni juga saya cuba menerangkan tentang kelebihan-kelebihan ayat tu lah. Macam Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu memang kita dah familiar kan. Surah semua orang Islam memang sudah hafal. Dan wajib dibaca di dalam solat. So dalam buku saya ni menceritakan tentang kelebihan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Kenapa pentingnya kita membaca ta'awuz? Ta'awuz ini ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah sunat untuk kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Quran. Dan a'udzubillah minasyaitanir rajim pun sangat penting, insyaAllah. Minta kita ni jauh daripada gangguan syaitan yang direjam. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita diselamatkan daripada gangguan syaitan yang direjam. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan menghampirimu dan bertanya, siapakah yang menciptakan ini dan itu? Sehingga akhirnya dia bertanya, siapakah yang mencipta Tuhanmu ini? Itu gangguan syaitan, duk tanya, siapa cipta ni? Kalau kita bagi tahu tu, kan dia tanya lagi siapa cipta ni? Sehingga dia tanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Apabila sudah sampai di situ, maka berlindunglah kepada Allah SWT, yakni dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu gangguan syaitan sampai kepada tahap tersebut. Apabila sampai tahap tersebut, cepat-cepat baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak khasiat-khasiat yang saya masukkan di dalam buku ni. Khasiat apa? Ayat kursi yang tu memang famous Memang famous. Insya-Allah. Saya petik satu khasiat ayat kursi. Orang yang selalu membaca ayat kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana dia memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus insya-Allah. Membaca ayat kursi. Alhamdulillah. Dan saya masukkan juga beberapa ayat-ayat yang lainlah yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi itulah setakat ni promosi saya. Siapa nak beli buku ni boleh boleh hubungi saya di 019-356-4632. Lagi sekali 019-356-4632. InsyaAllah. Wallahu a'lam.